Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Safat. Saya salah satu crew dari Studio Jalanan, di mana Studio Jalanan ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang rental, kedai, jual beli, dan servis kamera. Jadi buat kalian yang punya kamera nggak kepake, bisa kalian gadaikan aja guys. Terus bagi kalian yang nggak punya kamera, mau beli kamera mahal juga kan, bisa ngerental aja guys. Di sana Studio Jalanan pelayanannya ramah, stok melimpah, diskon setiap hari, dan bisa dihutang, bisa di DP juga guys. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau membuat bagaimana cara menggunakan feature style dan pengaruh tiga tambahan feature style tersebut. Yuk langsung aja ke video berikutnya. Oke, langsung saja kita hidupkan dulu kameranya. Oke, saya kali ini menggunakan kamera Canon tipe 600D guys. Oke, langsung saja kita pilih ke mode M atau manual. Oke, terus kalian tekan key. Kita arahkan ke ini 3 ini. Oke, kita tekan set. Ini banyak guys efek-efek. Kalau yang auto, standar, portrait, landscape, natural, dan fade tool sama monochrome. Ini efek bawaannya guys, biasanya ini langsung ada di kamera. Terus kalau yang aquamarine, bluelovenia, dan indian summer ini efek tambahan guys. Jadi ini bisa kalian ganti efek apa aja, bisa bluelovenia terus indian summer. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ketiga efek tambahan ini guys. Pertama aquamarine, terus bluelovenia, terus indian summer. Langsung saja kita ke aquamarine. Gimana sih aquamarine itu? Oke. Nah, kita pakai aquamarine ini guys. Oke. Kita lihat itu kan ada perubahan di sana, efek backgroundnya hijau, pas di kamera saya ini agak putih keputihan. Oke, kita fokuskan dulu. Oke, sekiranya fokus, kita langsung ambil aja. Ini guys, beda kan? Di sana hijau, pas yang di kamera saya hasilnya agak putih keputihan. Jadi kalau kalian moto di background warna putih atau wajah, ini bisa menjadi putih-putih pucat guys. Oke, langsung saja ke efek selanjutnya. Oke, kita tekan key lagi, kita langsung aja ini guys. Kita ini langsung ke bluelovenia. Kalau bluelovenia ini biasanya background hijau atau daun-daun akan menjadi biru guys. Oke, kita pakai bluelovenia. Beneran ini guys, di sana hijau, pas di kamera saya menjadi biru. Tadi pas aquamarine putih keputihan guys, kalau bluelovenia ini biru, blue kan biru. Oke, langsung saja kita ambil. Ini backgroundnya jadi biru. Oke, langsung saja ke efek berikutnya guys. Kita tekan key, kita arahkan ke sini lagi. Oke, langsung Indian Summer kali ini. Oke, kita pakai Indian Summer. Kalau Indian Summer ini kayak gini guys. Jadi kalau backgroundnya hijau, ini menjadi agak kuning-kuning kemasan guys. Oke, langsung saja kita coba ngambil. Oke, ini beda semua ya guys. Tadi aquamarine agak putih keputihan, kalau bluelovenia pas di background hijau atau daun-daunnya akan menjadi biru. Kalau indian summer ini
agak kuning-kuning kemasan mungkin guys. Ini kalau pas background hijau agak kuning-kuning kayak gini. Oke, sekian dulu dari saya. Lanjut video ke selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dulu tutorial video saya kali ini. Terus jangan lupa di like, subscribe, dan komen.